Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang, yang memerintahkan kita setiap untuk berkebahagiaan dunia dan akhiratnya. Karena rahmat Allah lah video ini bisa hadir di hadapan kita semua. Dan di dalam video kali ini saya akan mencoba mengambil nasihat-nasihat tempatnya, mengambil ilmu dari buku yang ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Handalawi radhiyallahu anhu. Banyak nasihat-nasihat yang hendak kita dengar berulang kali, agar nasihat-nasihat itu bisa bermanfaat merasuki jiwa kita, sehingga kita bisa merubah, termotivasi untuk selalu mengingat perintah Allah dan selalu menjaga kehidupan kita dari maksiat-maksiat terhadap kepada Allah. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan, yaitu jalan jahiliyah, ke jalan yang terang benderang penuh dengan keimanan. Semoga kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan kali ini adalah di dalam kitab suci Al-Quran sangat banyak sekali Allah berfirman tentang manfaat-manfaat berimpak. Didorong dan pembicaraan tentang masalah tersebut demikian banyak hingga tak terbatas. Dengan perhatian masalah tersebut diketahui bahwa harta bukanlah untuk disimpan, tetapi harta diciptakan untuk diinfakkan di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Artinya yaitu mereka beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Baqarah ayat ketiga. Begitu juga berapa banyak sabda-sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manfaatnya berinfak di jalan Allah. Semoga kita bisa mengamalkan atau bisa meresapi. Semoga ilmu dan nasihat-nasihat yang kita dapatkan di sini bisa merasakan manfaat dan perubahan positif bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita bisa taat atas perintah Allah dan Rasulnya. Dan semoga juga kita bisa istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Semoga nasihat-nasihat singkat ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.